Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melakukan eksperimen. Di depan ini sudah ada dua buah larutan. Ini larutan KI, kalium yodida. Dan ini adalah larutan perak nitrat. Nanti kita akan mencampurkan kedua larutan tersebut. Dan kira-kira apa yang akan terjadi? Simak videonya sampai selesai. Sekarang kita campurkan kedua larutan tersebut. Kita masukkan yang timbal nitrat PbNO3 ke dalam gelas kimia yang cukup besar ini. Kita masukkan. Kemudian sekarang kita tambahkan larutan KI. Pertama kita tambahkan tetes demi tetes. Nah, sekarang kita masukkan semuanya. Boleh kita aduk-aduk. Kita amati dari dekat. Terbentuk larutan berwarna kuning. Kemudian larutan yang sudah terbentuk ini, yang sudah kita campurkan tadi, kita panaskan. Kita panaskan. Sambil kita aduk-aduk. Kita panaskan sampai larutan menjadi berwarna jernih. Nah, setelah dibiarkan dipanaskan beberapa saat, ini sudah mulai terlihat larutan kembali menjadi berwarna jernih. Nah, sekarang larutan sudah mulai jernih setelah dibiarkan di atas api hampir selama 15 menit. Ini sudah mulai jernih. Kita lihat dari dekat, larutan sudah jernih setelah dipanaskan. Larutannya sudah mulai jernih, kita matikan saja apinya. Kita ambil. Dan larutan ini kita biarkan sampai dingin dan memerlukan waktu sekitar 1 jam. Nanti kita akan amati apa yang akan terjadi kalau larutan ini sudah mendingin. Larutan sudah mulai mendingin dan sekarang mulai terbentuk kristal-kristal seperti emas. Kita lihat di bagian atas. Nah, sudah terbentuk kristal-kristal seperti emas walaupun ini belum dingin 100%. Kita lihat di sini.
Nah, semakin lama kristal-kristal emasnya semakin banyak karena larutan semakin dingin. Jadi kalau larutan semakin dingin, maka kristal-kristalnya akan semakin banyak. Kita amati bersama. Nah, apalagi sekarang larutan sudah dipenuhi oleh kristal-kristal emas yang semakin banyak. Karena larutan sudah dingin, maka kristalnya juga semakin banyak. Nah, inilah cara membuat kristal-kristal berwarna emas dari larutan PbNO3 dan Ki. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya yang lebih menarik lagi.